Ibu Latifah. Satu, dua, tiga, ya. Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah pagi, siang. Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita digantungnya. 9 bulan kita berada di perutnya, saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah kita mengangkat tangan kita, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Pada Bapak kasih mas kita. Ya, terima kasih. Dari RT 10 bisa panggil mohon maaf. Nah, dari RT 10 bisa panggil mohon itu. Karena acara demi acara sudah terlaksana dengan baik, selamat, tidak ada arah apapun, maka sudahlah sinyalnya bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua, terutama rombongan dari Bapak Asiman Sekeluarga, berikut ibu-ibu yang hadir di sini, Pak Asiman Sekeluarga beserta rombongan mau mohon pamit. Jadi selama berada di sini kurang lebih 2 jam 3 jam ini, apabila ada tutur kata, tingkah laku, kemudian apa itu namanya perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Kadir Sekeluarga, maka Bapak Kasiman serombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu Pak Kasiman Sekeluarga mendoakan kepada Bapak Kadir, mudah-mudahan hajat yang dan niat yang terlaksana pada siang hari ini, mungkin sampai malam nanti, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pernikahan yang telah dilaksanakan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah selamat di dunia akhirat. Untuk itu sekali lagi Pak Kasiman beserta rombongan mohon pamit. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ke rumah masing-masing tanpa ada aral suatu apapun. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sudah diwakili oleh Bapak Wakat bahwa dari Bapak Kasiman, karena acara sudah selesai terlampung untuk kegiatan yaitu pernikahan dan acara seterusnya, maka kami mewakili Bapak Kadir, moga-moga apa yang dikeluarkan dari Bapak perwakilan tadi menjadi kenyataan, dan mudah-mudahan keluarga Bapak Kasiman setelah pergi dari ini untuk menuju rumah masing-masing diberi siap bahagia tanpa hari tahun. Dan kami mewakili Bapak Kadir, bila mana saya ulangi lagi, ada kekurangan dan kesalahan yang sifatnya disengaja dan tidak, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Sahabat tapi enggak korang lagi.
Mari kita akhiri dengan baca. Sebelum kita akhiri, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat selalu berbohong.
Yeah.
Hapsi Almarah Antus Solehah, mohon maaf bila mana ada tutur kata maupun tingkah laku kami yang telah berkenan di hati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, khususnya kepada Sohibul Bait, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa memberi kopiah. Cukup sekian salawat kami Al-Baratus Solehah, mohon maaf bila ada salah. Batani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kami panjang, semoga Allah meridhoi untuk kita berjumpa lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rukun Islam ada 5, wajib kita laksanakan. Bila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Dahar ketupat, sayur santan. Menawi lepat, nyuwun pangapunten. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
saiki israning rangkulan sio wis rada disici tapi kowe tetep ning
Bahkan dan nanya akan jadi bagus. Ada angel. Wow. Apakah sebaiknya kita putus atau terus?